Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat. Oke, buat yang sering keserangan, kita harus tahu kira-kira apa saja hewan-hewan laut yang mudah ditemui atau dicari di serangan. Oke. Oke, ini kerang simping yang di pasir ya. Jadi sedikit tertutup. Oke, ya. Ini kerang simping. Caranya mudah ya. Untuk di dalam air ya. Agak kelihatan ya. Ya, tuh. Agak kelihatan sedikit. Sedikit nyangkut di pasir. Ini kerang ini kerang simping yang di air. Ini kerangnya seperti kaset VCD. Tampilan kerang kapak seperti ini di pasir ya. Jadi kalau keinjak sangat berbahaya sekali. Jadi tetap hati-hati. Ini adalah kerang kapak. Jadi seperti ini tampilannya. Nah, cuci dulu. Nah, seperti ini. Nah, jadi sangat bahaya sekali. Ini kerang kapak. Ya, ini ada keong atau omang-omang. Ya, ya, ya nih keong. Keong nih. Keong atau omang-omang. Kemudian ada kepiting ya, atau rajungan, kepiting kecil ya. Nah, ini lumayan ganas. Jadi di atas pasir, di sedikit kubangan, kepiting rajungan. Oke. Oke, kita dapat kepiting. Oke, ya. Ini kerangnya ya, kelihatan ini. Kelihatan. Oke, kita tusuk aja. Nah, ini dia. Ah, ini berantem sama kerangnya, berantem. Inilah hasil perburuan. Ini kerang ekornya. Ini kerang dara ya. Nih, kerang dara ada geriginya dan sedikit berbulu. Kerang dara. Inilah kepiting uca yang biasanya ada di lubang-lubang kecil, di mana capitnya hanya sebelah saja yang besar. Oke, demikianlah jalan-jalan kita tentang beberapa hewan yang ada di Pantai Serangan.
Oke, semuanya semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.